perjalanan dari camping ground kita menuju ski resort. Lihat suhu, alhamdulillah sekarang minus 3. Sekali ski resort di sini. Sudah. Barusan cek di sini suhunya minus 2. Tapi iya dingin karena berangin. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 5.40. Ya, itu ikuna. Selamat pagi dari Pyeongchang. Tepatnya di Alpensia Town. Sekarang di sini suhunya minus 16 derajat. Pagi-pagi ngopi dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.15. Ini alhamdulillah matahari udah mulai terbit, tapi suhu masih di minus 16. Jadi kita masih belum ada niatan untuk ke situ, untuk keluar. Tunggu suhunya naikkan dikit dulu, baru nanti saya ajak kalian jalan-jalan ke area skinya ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.10. Alhamdulillah ini suhunya udah naik jadi minus 6, jadi kita baru berani keluar. Udah ramai banget sekarang. Oh, kamu udah langsung makanan aja yang dilihat. Nanti sayang. Sambil nunggu giliran, makan snack dulu. Ini favorit snack saya di sini, kentang spiral.
상승 가져갔지 두 캔. 예. 잘했네. 와. 빨리 시간이 쓰는 거. 아이 안 돼. 얘들아 빨리 아빠 안경 조심해. 사랑 giliran anak-anak dan apanya. 잘 탔어요, 인재 누나. 좀 데깟데깟 나 마미 타쿠테 네 비사 비사 니 무무단 누나야. 괜찮아 너도? 어, 오케이. 예. 들어가서 이제 배워. 예. 잘 배워요, 언니들. 잘 들어요. 때문에 이게 일을 받을 수 있어. 아, 예예예. 예예. 예. 자, 들어가세요. 안녕. 바이. How many hours? Kita liatin anak-anak belajar dari sini aja.
Good job, Pondina. Nah, akhirnya selesai juga. Mami sama apanya udah kedinginan banget nungguin, lama banget. Udah mulai berangin soalnya nih, menjelang petang. Anbonto, oke. Suka. Kami tuh seru, ah. Nih. Ah, mau kerja apa? Honda. Ah, ini udah selesai. Oh, saya udah kedinginan banget. Sekarang jam 7.51. Kita mau cari coffee shop. Ini suasana area skinya. Di malam hari, indah ya. Masih banyak juga yang main. Suhunya di sini sekarang minus 8. Asalkan nggak berangin, cukup aman. Tapi kalau udah berangin, wah, kayak tadi sore itu tersiksa banget sambil nungguin anak-anak di luar. Nih. Oh. Ya, harusnya sih ini. Yogi kakaknya. Latte. Wow. Yo, tea. 잘 됐습니다. 이게 캐러멜 마키아토. 돌체 라떼. Pagi ini turun salju. Ini walaupun udah saya jelasin di video camping kemarin, tapi ini saya mau jelasin lagi cara pembuangan sampah di Korea. Ini kayak gini, ini tuh plastik. Sampah plastik kita harus bedain. Bahkan ini kalau kalian lihat story Instagram saya beli Yakult ya. Yakult itu ada covernya di sini, cover plastik. Itu pun covernya harus kita bukain satu-satu nih. Botol minuman juga covernya kita pisahin, kita bukain. Lalu dipisahin sampahnya. Nah yang ini buat sampah umum, kayak tadi ada apa, sampah kopi, tisu, terus yang ini food waste, itu sampah makanan seperti itu. Jadi kalian kalau yang ke Korea nanti jangan kaget kalau melihat banyak peraturan terutama mengenai sampah, karena mereka negaranya benar-benar concern masalah sampah di sini. Ini juga sampah karton bekas susu harus dicuci dulu ya Ibu ya. Dan ini juga harus dibukain tag-nya kayak gini. Dan dikeringin. Jadi hari ini kita kembali ke Seoul dari Gangwon-do, Pyeongchang. Wah, anginnya kalau kalian lihat. Sini sekarang suhunya minus 7. Tapi anginnya kencang sekali, jadi berasa sangat dingin. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 pas. Terima kasih banyak yang sudah
menyaksikan vlog kami kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.